Dua pemain bintang dari kompetisi kasta tertinggi Jepang atau J-League, satu yakni Riki Matsuda dan Riko Matsuda, aku ingin gabung timnas Indonesia. Seperti diketahui, Riki Matsuda dan Riko Matsuda saat ini merupakan pemain andalan klub J-League 1 Kazuro Osaka. Dua bintang J-League, Riki dan Riko Matsuda, aku ingin gabung timnas Indonesia. Saudara kembar keturunan Indonesia, Riki dan Riko Matsuda mengaku tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Kedua pemain ini sekarang membela klub Liga Jepang, Kairuzo Osaka. Riki dan Riko Matsuda dalam wawancara dengan J-League Internasional mengungkapkan bahwa ayahnya merupakan orang Indonesia. Mereka menyebutkan ayahnya berasal dari Jawa, namun tidak menyebutkan secara rinci. Saudara kembar ini menempati pos yang berbeda ketika berada di lapangan. Riki biasa bermain sebagai seorang striker, sementara Riko merupakan pemain yang beroperasi di sektor kanan sebagai bek sayap. Riki telah membela Kairuzo Osaka dalam 17 pertandingan di Liga Jepang musim ini. Dia sudah mencetak 1 gol dan 1 asis. Sedangkan Riko yang lebih dulu membela Kairuzo Osaka telah bermain sebanyak 31 laga. Dia mencetak 1 gol dan 4 asis. Pada kesempatan wawancara, Riko dan Riki yang lahir pada 24 Juli 1991 mengaku tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Namun, mereka juga menjelaskan belum mengetahui soal sepak bola Indonesia. Kalau bisa ingin mencoba, tetapi saya belum tahu level persepak bolaan di Indonesia. Selain itu, memang bisa bermain di timnas Indonesia, ujar Riko Matsuda. Kedepan mungkin saya ingin juga main di laga Indonesia. Bagaimanapun juga, ini negara yang saya suka. Saya ingin main di sana kedepannya, tuturnya menambahkan. Hampir senada dengan saudara kembarnya, Riki juga tertarik bermain untuk skuad Garuda. Dia juga ingin mencoba bermain untuk klub di Indonesia. Kalau level sepak bola negara saya belum tahu, kalau soal keinginan pasti ada, ucap Riki Matsuda. Soal bermain di Indonesia sekarang juga saya terpikir soal hal itu, pungkas Riki.